Halo guys, Buya Yahya adalah seorang ulama asli Blitar Jawa Timur. Beliau adalah pendiri dan pengasuh pondok pesantren Al-Bahjah yang sudah tersebar di berbagai daerah di Nusantara. Beliau memberi peringatan kepada umat agar tidak mudah diadu domba, dan juga peringatan tegas kepada para pengadu domba umat. Apa isi dari peringatan tersebut? Kita simak videonya guys. Bangga bersarung mangga. Pendekar hebat itu gak gampang kena fitnah diadu domba. Pendekar yang gampang kena adu domba itu biasanya itu baru lulus dari padepokan, matengnya karena cemuran. Tidak semestinya dong ulama mau diadu domba dan harus bisa memilih. Beberapa yang lalu ada pertanyaan bagaimana jika ada habaib begini, sekarang ada pertanyaan ada ustadz begini dan sebagainya. Kalau Anda hebat, Anda gak bisa diadu domba. Anda jangan mau diadu domba, Anda harus memilah. Nah ini prihatin betul saat ini. Penjahatnya adalah pemainnya itu. Lagi-lagi kalau kita kembalikan pemainnya, pasti bukan orang rebutan akhirat. Kalau orang rebutan akhirat nggak akan mengadu domba. Rebutan dunia, rebutan pangkat, rebutan kursi. Semoga Allah menutup mata kita dari melihat kesalahan para ulama. Semoga Allah menutup mata kita dari melihat kesalahan para habaib. Sehingga kita tetap bisa khusnudzon baik dengan mereka. Dan yang mengadu domba, urusannya dengan Allah. Ingat, orang mengadu domba akan dihancurkan Allah di rumahnya sendiri. Saya ingatkan. Kalau ada orang suka ngadu domba, ketahuilah akan dihancurkan di rumahnya sendiri. Dia akan punya percekcokan dengan orang yang selama ini paling dekat dengan dia. Hati-hati. Setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wasallam. Terima kasih guys telah mendukung kami dengan memberikan like, subscribe, comment, and share. Itu semua gratis, tidak merugikan. Dan kami akan terus berkarya memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita semua.